Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Soal adanya anggota baru yang akan menjadi calon ketua baru kita di periode 2022. Sepertinya dia belum datang. Nah, itu dia baru datang. Buset, kalah lu dong. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra. Saya sebagai anggota baru dan calon ketua periode 2022. Senang bertemu dengan kalian. Ini ngapain sih kalian datang kayak gitu, jadi salting deh. Saya akan membacakan visi dan misi saya untuk kedepannya. Saya akan membawakan organisasi ini untuk lebih aktif dari sebelumnya. Misalnya adalah saya akan memperhatikan satu persatu anggota saya dan membantu mereka untuk mengapresiasi ide dan inovasi baru yang akan mereka buat untuk memajukan organisasi ini. Oke, ada apa? Habis ini kegiatan, mulai kegiatan hari ini membersihkan lingkungan sekitar. Siap. Oh ya, setelah pertemuan hari ini, organisasi kita akan break dahulu sampai hari pelantikan Galang. Bisa dimulai. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu kulai. Mbak cantik. Biasa aja kali, kadang-kadang kok alay sih. Ya maaf. Nama kamu siapa, Mbak? Nama aku Gita. Oh, Gita. Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa sih, Mbak? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? Buset. Kenapa muka aku ini? Ini loh, masker bagus lagi. Mbak, ini. Ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, dari mana? Aduh, capek aku. Kamu sih. Kamu tuh yang jahil. Wah, aku sih. Jatuh cinta, ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa ke waktu jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Panas gak? Panas gak? Sini ku siram air biar dingin. Mungkin kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa organisasi kita akan break dahulu sampai hari pelantikan Galang. Baik, hati-hati di jalan semua, dan sampai jumpa lagi di lain waktu.
gimana nih kita ngambek? Coba telepon aja. Nih, kalian telepon. Halo, ngambek ya? Enggak. Tuh. Apaan sih? Nggak jelas banget deh kamu. Mending chat kita daripada gabut. Kita. Pernah aku mencoba. Nanti aku tunggu di depan gang ya. Iya. Aku telepon ah. Nanti sore jalan-jalan ya. Aku jemput. Coba chat Dika. Ajak nongkrong nanti sore daripada sesat terus aku. Di jalan nih sama Galang. Duh, ini anak mana sih? Jadi nggak jadi ngajakin jalan apa enggak ya? Lama banget ya. Ini dia, kok lama banget sih? Lanjut. Ih, kamu tuh apa sih sakit bego? Tahu. Udah lama aku di sini setengah jam lagi. Ya, lari dikit aja. Oh iya, kok nggak bawa sepeda sih kamu? Iya, rumah kita lumayan deket ya. Hitung-hitung jalan kaki sih, hitung sama itu olahraga sama hemat bensin sih. Hah, apa? Enggak kok. Ada aja kamu tuh. Jangan ya. Kamu tuh ganteng bego, jangan kayak gitu dong. Iya, buat kamu aku mau berubah. Yaudah, ya. Kok diem sih? Bah, terus? Mau ah, males pengen beli cilok. Kok kita ingin cilok, yuk beli. Beneran? Iya. Udah, yuk. Berharap mengikutiku, pasti dia pun tahu. Ingin aku lewati, lembah hidup. Mbak, beli. Rp5.000, Mbak? Campur? Iya. Lihat deh. Ini kan foto Galang sama Gita. Kamu dapat dari mana? Aku tadi lihat mereka berdua di pinggir jalan sana. Awas aja. Oke,
Oke, karena semuanya sudah kumpul, kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa hari ini kita akan melakukan sertijab. Untuk galang, silakan maju ke sebelah saya. Mulai sekarang, saya serahkan jabatan saya kepada Galang Syahputra. Mulai sekarang kamu jangan gangguin kita lagi. Kita udah resmi kan? Seperti ini. Biar gitu ya? Iya emang. Kamu ngapain sih? Coba lah. Kok diambil sih? Jadi kamu dari tadi chatan sama cowok ini? Iya ya maaf, aku salah emang. Coba dah aku telepon Rangga, siapa tahu dia bisa kesini bantu aku. Halo. Halo, kamu bisa kesini nggak? Soalnya aku lagi. Lah, aku banyak kerjaan nih, yaudah ya. Datang dulu ya. Bu, kok dimatiin sih?
Udah pusing banget lagi. Rang. Oi. Mana kita? Temen enggak sama kamu? Saya enggak tahu kata saya. Mana sih? Dia nyuruh aku kesana tapi gak tahu aku kenapa. Terus itu tadi aku jemput dia udah gak ada. Terus kamu diem aja gitu? Ya iya kan mau ngapa lagi coba. Dit. Kita. Kamu di rumah. Dit. Kita. Kita. Tidak, kenapa kamu? Panas badanmu, Dit. Rangga mana? Ada. Ini makan. Ada tuh, kamu tuh ya, kalau lagi makan jangan banyak omong, nanti terlambat. Aku mencoba merasakan semuanya hingga ku tak berdaya menghadapi semua, dan kini ku sadari semua yang kepadaku tak bisa menggantikan dirimu. Semua yang telah ku rasakan tak ada yang sama denganmu. Gimana Git? Alhamdulillah udah agak mendingan sih. Nah aku lihat. Alhamdulillah. Iya dong, kan yang jagain kamu, jadi cepat sembuh aku. Duh, kira telepon. Halo? Alhamdulillah udah baikan sih. Oh iya, kamu tahu gak Rangga kemana? Soalnya semenjak aku sakit ya, dia gak ada jemputin aku itu. Kata siapa? Rang, tadi ada rapat kan? Iyalah, Rang ada enggak? Ada sih. Kamu tahu enggak sekarang dia di mana? Aku tadi lihat Rangga ada di taman dekat rumah sih. Dita, mau kemana kamu? Rangga! Rangga! Kamu ngapain berdua sama dia di sini? Apa ini saudaraku? Hah, saudara sejak kapan? Oke, iya aku. Aku udah jadian sama Dila. Terus kamu mau apa? Pantesan selama aku sakit kamu gak ada jengukin aku sama sekali. Sekarang kamu udah tahu semuanya kan? Ya udah kita putus. Kok kamu kayak gitu sih sama aku? Ya udah kamu jalan. Rangga, kamu kemana? Aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan?
Udah relain aja, dia udah sama Dila. Tapi kan dia dulu yang selalu nemenin aku. Udah, aku akan selalu sama kamu. Aku sayang kamu, bahkan lebih Rangga. Ya udah, aku juga sayang sama kamu. Kamu jangan tinggalin aku lagi ya, kayak dia. Iya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpa